tanggapan dengan keberadaannya nomor tingkat pemilu ini seperti apa nih, Pak? Ya, kalau tanggapan saya, masalah rumah pintar pemilu ini sangat positif sekali bagi pendidikan demokrasi bagi masyarakat kita. Ya, mana kita tidak menutup kemana bahwa masyarakat kita ini perlu sekali untuk pemahaman bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan pemilihan itu dan bagaimana hak suara yang mereka pegang itu. Ya, penting sekali lah gitu. Nah, harapannya Pak dengan keberadaan rumah pintar? Ya, harapan kita tentu saja kan berdampak terhadap pemilihan, hasil keberadaan partisipasi di dalam pelaksanaan pemilihan.